Dikenal sebagai salah satu surganya wisata kuliner di Jawa Barat, Cirebon punya sederet makanan khas dengan cita rasa yang bisa memanjakan lidah. Salah satu sajian kuliner khas Cirebon yang cukup terkenal adalah empal gentong. Empal gentong khas Cirebon merupakan sajian kuliner yang terdiri dari potongan daging sapi dan berpadu dengan kuah santan berwarna kuning. Untuk membuat empal gentong menjadi semakin nikmat, setiap satu porsinya akan mendapat taburan daun kucai yang telah diiris-iris. Saat berkunjung daerah berjuluk Kuta Udang ini, kalian akan bisa dengan mudah menemukan tempat makan yang menyajikan menu empal gentong. Berikut ini adalah 5 rekomendasi tempat penjual empal gentong yang cukup terkenal di Kota Cirebon. Salah satu penjual empal gentong di Cirebon yang cukup ternama adalah Empal Gentong Krucuk. Rumah makan ini telah memiliki 2 cabang, yakni Empal Gentong Krucuk 1 dan Empal Gentong Krucuk 2. Empal Gentong Krucuk 1 beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Keseden, Kota Cirebon. Sementara Empal Gentong Krucuk 2 berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Desain restonya cukup menarik dan memiliki kapasitas yang lumayan banyak hingga 100-an kursi. Tempatnya besar dan luas, terdiri dari 2 lantai, ada yang AC dan non-AC. Ada juga yang di-outdoor ya guys. Cocok untuk sekedar makan bersama keluarga hingga makan bersama dengan rekan kerja kantor. Menu yang disajikan pun cukup beragam, mulai dari main menu, empal gentong, empal asem, sate marangi, sate sapi, dan sate kambing. Tempatnya pun juga instagramable ya guys, serta cozy, dijamin kalian akan nyaman menikmati kuliner di tempat ini. Oh ya guys, Empal Gentong Krucuk ini termasuk legend loh. Karena sejak masih tempatnya sederhana hingga bangunannya besar dan modern seperti saat ini, empal gentongnya autentik dan rasanya nggak berubah dari dulu hingga sekarang. Empal gentong di sini enaknya parah banget. Dagingnya empuk, lembut, dan kuahnya benar-benar berasa bumbu rempahnya. Bahkan untuk kalian yang tidak suka kuah santan, rumah makan ini juga tersedia empal asem dengan kuah bening dan rasanya segar. Selain empal gentong dan empal asem, ada juga sate marangi yang dagingnya lembut dan bumbunya meresap sempurna, ditambah sambal sate marangginya yang menyegarkan. Bahkan di tempat ini tersedia juga sate kambing. Sate kambing mudanya sungguh gurih dengan dagingnya yang empuk, dilengkapi dengan bumbu kecap dan bumbu kacang. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Setelah makan, kalian pun bisa pesan dessert es durian montong spesial, di mana es krimnya dibubui sirup campole khas Cirebon. Rasanya luar biasa. Widih, benar-benar nih guys. Jangan terlewatkan berkunjung ke tempat kuliner satu ini. Pokoknya, buat kalian yang berencana wisata ke Cirebon, boleh mampirlah untuk coba empal gentong krucuk ini. Menu yang disajikan dijamin tidak akan mengecewakan, bahkan bisa bikin kalian ketagihan loh guys. Jika kalian ingin mencicipi nikmatnya empal gentong khas Cirebon di tempat ini, perlu diingat, Empal Gentong Krucuk ini mulai buka pada pukul 6:30 pagi hingga jam 9:30 malam. Dan untuk bisa menikmati satu porsi empal gentong di rumah makan ini, kalian cukup merogoh kocek sekitar 30 ribuan saja. Oh ya,
Tempat ini juga menyajikan makanan khas lain loh, yaitu nasi lengko serta aneka oleh-oleh khas kota Cirebon. Jadi tempat ini sangat recommended buat kalian guys. Jika ingin menikmati sajian empal gentong yang juga legendaris di Cirebon, kalian bisa mampir ke Empal Gentong Mang Dharma. Rumah makan ini beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kesenden, Kota Cirebon. Empal Gentong Mang Dharma boleh dibilang menjadi salah satu tempat makan legendaris di Cirebon. Mang Dharma mulai berjualan empal gentong sejak tahun 1947 dengan cara berkeliling. Kemudian, pada tahun 1980-an, ia pun mulai berjualan dengan cara menetap. Konon katanya, empal gentong Mang Dharma ini adalah pelopor dari menjamurnya warung empal gentong di kota Cirebon. Empal gentong Mang Dharma pusat ini ternyata sebelumnya sempat berhenti selama 4 tahun loh guys. Kemudian di bulan November 2018 yang lalu kembali dibuka. Saat pembukaan kembali, antusias warga cukup besar. Mereka, para pelanggan, masih hafal dengan cita rasa yang ditawarkan. Ternyata, kesuksesan dari empal gentong Mang Dharma ini tak lepas dari kedekatan dengan pelanggan serta komitmen generasi penerus usaha, di mana mereka tetap mempertahankan resep, pengolahan, dan trik memasak. Semuanya tetap mempertahankan cara tradisional. Dari dulu tidak ada yang diubah, walaupun modern tetap menggunakan kayu bakar dan gentong. Sementara itu, mengenai pengolahan, semua empal gentong hampir tidak memiliki perbedaan. Hanya saja, empal gentong Mang Dharma memiliki bumbu rahasia yang tetap menjadi rahasia dapur keluarga. Semua itu diajarkan secara turun-temurun sejak era pendiri, Mang Dharma sendiri. Sehingga, soal rasa tentu tidak perlu diragukan lagi. Empal gentong Mang Dharma juga memiliki keunggulan lainnya dari cara penyajiannya, yakni langsung disajikan di dalam gentong mini. Cara penyajiannya menggunakan gentong mini tanah liat, sehingga untuk rasa bakal lebih nikmat untuk disantap. Selain empal gentong, di sini juga ada empal asem, nasi lengko, dan sate kambing plus sate sapi. Jika kalian mau coba tahu gejrot khas Cirebon, kalian bisa pesan juga di sini. Pokoknya, yang khas di Cirebon tersedia di kedai ini. Nah, sebagai teman makan empal gentong, sate kambing dan sate sapi pas banget buat kalian. Pokoknya, empal gentong Mang Dharma pastinya sedap dan nikmat. Kini, empal gentong Mang Dharma telah berkembang pesat, dikenal luas dan menjadi legenda. Tak kurang dari 12 cabang telah berdiri. Dua di antaranya berada di Kabupaten Kuningan. Untuk menikmati satu porsi empal gentong Mang Dharma, dibanderol harga kurang lebih Rp30.000. Belum termasuk nasi ya guys. Nah, tidak hanya empal gentong, di rumah makan ini juga menyediakan menu lain, yaitu empal asem, yang rasanya tidak kalah nikmat. Dan sebagai oleh-oleh buat kalian, tersedia juga empal gentong dan empal asem Mang Dharma kemasan kaleng yang bisa kalian bawa pulang. Empal gentong Mang Dharma ini buka setiap hari ya guys, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Tidak lengkap rasanya kalau pergi ke Cirebon tapi nggak makan empal gentong. Salah satu pusat empal gentong yang paling populer tentu saja di Jalan Insinyur Haji Juanda yang berada di daerah Tengah Tani. Di sana kita bisa melihat penjual empal gentong berjejer di pinggir jalan dari mulai yang kecil hingga yang besar. Tempat makan empal gentong yang cukup terkenal di kawasan tersebut adalah empal gentong Haji Aput. Soal rasa,
empal gentong Haji Aput, rasanya enak tenan. Dan empal asemnya juga tak kalah nikmatnya. Mau tahu nggak guys, kunci dari racikan empal Haji Aput ini kenapa bisa empuk dan tidak amis? Kuncinya terletak pada cara pengolahan daging yang dimasak langsung di dalam gentong menggunakan kayu bakar. Empal gentongnya gurih dengan kuah yang kental bersantan, plus daging empalnya yang lembut dan empuk. Bumbu rempahnya terasa melekat dengan cita rasa kunyit dan jahe. Sedangkan empal asamnya terasa asam segar, menetralisir rasa gurih pekat dari santan empal gentongnya. Segarnya tomat dan asam jawa terasa berimbang dengan rasa khas rempah kemiri dan ketumbar. Baik empal gentong ataupun empal asam, keduanya bisa disesuaikan isiannya. Kita bisa memilih mau isinya daging, kikil ataupun kombinasi dari semuanya. Selain empal gentong dan empal asam, banyak makanan khas Cirebon lainnya yang tersedia di kedai ini. Sate kambing, nasi lengko, sop kambing, bahkan ada ayam goreng, tahu gejrot, es durian, dan berbagai hidangan lainnya. Yang menarik, kalau kita mau bawa empal gentong atau empal asam buat oleh-oleh, ternyata di sini juga ada versi kalengnya loh. Empal gentong versi kaleng ini bisa bertahan selama 12 bulan. Kita tinggal menghangatkannya saja jika ingin memakannya. Dan buat kalian guys yang suka masak, di sini juga ada bumbu empal gentong dan empal asam versi kalengnya. Jadi kita bisa dengan mudah membuat kedua makanan tersebut di rumah. Empal gentong Haji Aput ini buka tiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Empal Gentong Amarta menjadi salah satu rumah makan yang menyediakan sajian kuliner khas Cirebon. Menu utamanya tentu saja empal gentong dan empal asem. Rasa nikmat dan juga segar dari setiap menu yang disediakan. Kuahnya tidak terlalu berminyak, gurih, dan dagingnya empuk. Nah, bagaimana rasanya untuk empal asem? Ini juga enak loh guys, dagingnya empuk. Kuahnya bening, rasanya asam segar dengan potongan tomat. Hal inilah yang membuat empal gentong Amarta selalu ramai dikunjungi oleh para pemburu kuliner. Daging yang digunakan di empal gentong Amarta Cirebon ini adalah usus, babat, dan daging sapi. Namun orang bisa meminta hanya berisi daging saja, disajikan dengan nasi atau lontong. Jadi, kalau kalian liburan ke Cirebon, mampirlah ke Empal Amarta. Rasakan sedapnya empal gentong dan empal asemnya. Warung makan ini buka setiap harinya dari pukul 9:30 pagi hingga pukul 9 malam. Selanjutnya, warung makan yang bisa didatangi saat Anda berkunjung ke Cirebon adalah Empal Gentong Mang Ben. Sesuai dengan namanya, warung makan ini menyediakan sajian kuliner khas Cirebon yaitu empal gentong. Empal Gentong Mang Ben beralamat di Jalan Majasem, Kota Cirebon. Lokasinya persis di samping SPBU. Meski tempatnya terlihat sederhana, namun soal rasa boleh diadu. Kuah santan yang gurih berpadu dengan potongan daging yang empuk membuat empal gentong di warung makan Mang Ben selalu diburu pencinta kuliner. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau, yaitu hanya kisaran 20 ribuan per porsinya. Empal gentong Mang Ben hanya buka dari pagi hingga sore.